hadir walaupun telat menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, berdiri, berdiri sini. Sini Kak, sini Kak. Pahlawan devisa yang sekaligus pejuang PMI. Ini. Bukan ya, saya bukan pahlawan PMI. Cuma pahlawan devisa semua dari kita itu pahlawan devisa. Cuman pesan saya, karena sebenarnya ini teman lama. Sebenarnya teman lama semua. Dulu dia di Jabaraya, jadi dia di LIPMI, saya di IMBU. Jadi kita beda, dia di bagian kesenian. Nah, saya sendiri di bagian advokasi, tapi kita sekarang satu lingkup. Nah, akhirnya dia mengambil langkahnya sendiri, tapi yang saya apresiasi dari dia itu semua karya-karya dia itu sangat luar biasa. Dan itu menjadi motivasi bagi setiap dari kita. PMI itu yang saya sarankan, kalau kalian memang mempunyai mimpi, perjuangkan mimpi kalian, cita-cita kalian. Terlepas usia kalian berapa, itu tidak ada masalah. Dan jangan putus asa. Jadi, it's about the time and effort. Jadi kalau kalian itu memang bekerja keras untuk apa yang kalian anggap sesuai dengan passion kalian, itu lakukan. Tapi perlu pengorbanan. Jadi pengorbanannya gak sedikit ya. Mungkin kalian akan menerima kritikan, ya kan, cacian, fitnahan, makian. Itu semua adalah proses. Dan dia sampai sekarang hari ini berdiri seperti ini, perjuangan dia dari tahun berapa ya, kurang lebih sama dengan saya. Ya, termasuk ini yang teriak-teriak ya juga. Dan yang lainnya mungkin sudah pulang, kemudian kembali lagi ke sini. Yang saya harapkan teman-teman itu nanti pulang ada sesuatu. Jadi tidak pulang kemudian kembali lagi ke sini ya. Jangan, saya harapkan pulang, mari kita sama-sama membina usaha di Indonesia, saling mendukung, saling support satu sama lain. Ya. Jadi gunakan waktu kalian yang limit itu semaksimal mungkin. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Maaf tak sabotase.